Baik teman-teman, sedikit menepi dari channel tentang perayaman. Sekarang kita mengintip aktivitas di Amerta. Ini ada Ipan ini. Nah, ini habis ngobor. Hasil dari ngobornya adalah ikan. Wah, ngobor ikan. Ini ada ikan. Ikan kintil. Wah, Jan. Omongannya nggak bisa difilter. Ikannya macam-macam, kecil-kecil pada mabok. Ini kalau bahasa orang sini ini ada genjilan, ada sili, ada unjar, sama ada cemploknya. Nah, ini Ipan nih cukup ini ya, barbar juga nih dalam pengondolannya, pengondolan. Ngondol ya apa bahasane ya? Buang jeruane gitu nih. Pengintilan. Dia dipoklei semua ini, tidak manusiawi, tidak berperi kehewanan. Wah, ini sorry barusan enggak fokus. Wah, ini fokus. Ini hasil ngobor si Ipan tadi dapat ikan. Ngobore ning sawah apa ning anu Ipan? Apa ning kali apa ning wangan? Ning kedung. Ning kedung? Wangan. Ini pemburu malam. Ini pelakunya nih. Woi. Senengane ngentekke sego. Ini adalah di Amerta. Salah satu tempat yang berada agak di pinggir desa, lebih tepatnya di kebun, di hutan. Ini sadu sekali. Ini kurang lebih jarak dari desa paling dekat adalah 700 meter dari sini. Sahdu di pinggir kali. Ini teman-teman biasa kesini ngopi. Udah videonya segini aja karena ini nggak bahas tentang ayam. Ini hanya untuk apa ya, bahasannya break. Wah, itu nggak bisa difilter ya itu. Mohon buat yang kenal dengan Ipan untuk bisa dilaporkan ke orang tuanya karena akhlak dari mulutnya nggak bisa dijaga.